masih ada kesakitan pada dua tempat. Satu, tangan, cara memegang usus semalam saya dah kongsikan. Yang kedua, ibu jari. Orang kata kalau sakit ibu jari ni, pakai tumbling je lah. Soalnya ceritanya sekarang ni, saya tak pakai pun tumbling. Kenapa tak pakai tumbling? Satu, bila nak pakai, mana tumbling aku lah? Cari-cari tak jumpa. Jadi kita nak pasang, terus tak boleh memanah lah. Yang kedua, tumbling ni bila masuk dalam jari kita, terkejap atau pusing. Terpusing sana, terpusing sini. Setiap kali nak kena betulkan, okay, baru boleh memanah dengan baik. Itu pun mereka yang betul-betul menguasai cara panahan tumbling dengan baik saja boleh memanah dengan baik dengan tumbling. Lagi satu, benda ni bukan untuk three finger. Benda ni hanya untuk mereka yang menggunakan thumb draw. Ni tuan-tuan, pelekat ni yang atlet selalu pakai untuk support muscle diorang yang selalu diorang letakkan dekat badan-badan diorang ni lah. Jadi, lepas kita tentukan kat mana knock point dia, selalu kat sini kita akan letak tembaga. Nah, tembaga ni lah yang akan makan tangan, yang akan makan ibu jari. Jadi, kita nak lembutkan dia, kita gunakan ni, letak dekat sini. Letak betul-betul dekat sini. Okay, cara pasang dia, pegang sini, pusing. Pusing, tarik, pusing. Senang, susah pun. Tapi at least ini kelebihan dia, kita dapat rasakan tali. Bila kita mewarnah, kita boleh rasa tali tu lagi. Ini hanya untuk mereka yang menggunakan teknik memasukkan anak panah daripada atas. Masuk pada atas, turun ke bawah. Masukkan ibu jari, tarik dan lepas. Dah nyaman dah. Dah tak sakit dah ibu jari, dah tak ada masalah dekat sini. Tembaga tu duduk mana? Tembaga tu duduk dalam. Jadi dah cover dah kat sini, siap-siap cantik lah, tak ada masalah. Jadi sini, 1, 2, 3, 4.